Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu dibekali oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pembimbing di dalam perjalanan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Jumat tanggal 8 Desember tahun 2023 yang tertulis pada kitab Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, demikian firman Tuhan bagi kita. Saya akan bacakan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, nats ini adalah merupakan perintah dari Tuhan Yesus supaya kita selama Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa yang telah mengutus kita selama masih siang. Artinya, selama kita masih hidup di bumi ini, hal itu berarti kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Bapa dalam arti adalah Bapa di surga yang mengutus anaknya Yesus Kristus, bahwa Yesus juga melakukan pekerjaan Bapa yang mengutus Dia. Ketika Tuhan Yesus masih di tengah-tengah dunia ini, Dia melakukan pekerjaannya, melakukan tanda-tanda mujizat, melakukan penyembuhan dan lain sebagainya. Dan saat puncak dari semua tugas yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan yang diberikan oleh Allah Bapa kepadanya adalah puncak salib. Ketika Dia disalibkan, Yesus disalibkan, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, dan Dia naik ke surga setelah 40 hari dengan kebangkitannya. Itulah batas pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengerjakan lebih dari yang sudah dirancang dan ditentukan oleh Allah Bapa di surga. Demikian kita juga manusia di tengah-tengah dunia ini yang masih diberikan tugas tanggung jawab di dalam perjalanan hidup kita, kita bekerja mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mengutus kita. Oleh karena itu, di dalam perjalanan hidup kita, supaya kita mempergunakan waktu yang ada, mengisi hidup kita dengan bekerja, berkarya, melakukan kehendak-Nya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa setiap orang memiliki tujuan Tuhan dalam hidupnya. Setiap orang memiliki tujuan Tuhan dalam hidupnya. Dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Bahkan hidup atau mati kita adalah milik dari Tuhan. Kalau kita bekerja, berkarya untuk Tuhan, mengerjakan pekerjaan-Nya, karena akan datang malam. Dalam arti, malam itu adalah suatu kesempatan atau waktu untuk kita untuk beristirahat
di mana manusia itu telah lelah melakukan segala pekerjaan yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ketika tiba malam hari, itu adalah waktu untuk istirahat, untuk boleh memulihkan tenaganya secara fisik, sehingga keesokan harinya mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan untuk boleh melanjutkan aktivitas hidupnya. Itulah firman Tuhan yang kita pahami untuk nas untuk kita pada pagi hari ini. Kalaupun siang hari terang, siang bukan hanya kesempatan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita sudah dikaruniakan oleh Tuhan berbagai profesi, talenta, sesuai dengan peran kita masing-masing, fungsi kita masing-masing. Namun Tuhan ingin supaya kita melakukan tugas dan pekerjaan yang Dia embankan kepada kita, supaya Dia tetap terlibat dan campur tangan di dalam setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan. Karena setiap tugas yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita, itu adalah pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Kalau itu pekerjaan Tuhan, tentunya kita tidak boleh melepaskan pekerjaan yang kita kerjakan dari Tuhan. Tetapi Tuhan selalu terlibat dan campur tangan untuk memberi kita kekuatan di dalam melakukan setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, siang terang hari bukan hanya kesempatan saja, tetapi waktu di mana Tuhan hadir. Waktu di mana Tuhan hadir, itulah saat siang hari masih terang. Saat Tuhan hadir, karena Kristus Yesus adalah terang, dan terang itu menandakan siang hari, waktu untuk bekerja. Artinya, selama Tuhan hadir dan menyatakan dirinya, itulah kesempatan bagi kita untuk bekerja, menyatakan kuasa dan kemuliaannya di tengah-tengah dunia ini. Karena di dalam pekerjaan Tuhan selalu ada batas waktunya untuk menyelesaikan tugas kita selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Hal ini merupakan satu ayat pendukung bagi kita dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita selalu indah. Namun Dia menghendaki rencana dan kehendaknya dinyatakan dalam waktu dan hari-hari di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di tengah kesibukan kita, jangan kita lupa memberi waktu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Karena dengan mengawali aktivitas kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan, tentunya kita dimampukan untuk bekerja seturut dengan kehendaknya. Untuk bekerja melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita dengan melibatkan Dia hadir campur tangan di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dan pada akhirnya Tuhan kehendaki dari hidup kita adalah supaya kita menunjukkan hidup takut akan Tuhan, setia dan taat kepadanya. Jangan menyimpang dari jalan kebenaran Tuhan di dalam melakukan setiap tugas pekerjaan yang diembankan Tuhan bagi kita. Tetapi kita bekerja tetap berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Jangan kita menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, Yesus Kristus sebagai terang yang menggambarkan siang hari merupakan saat yang baik untuk bekerja, dan malam hari adalah waktu untuk beristirahat. Sama halnya Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia menjadikan terang siang hari, itulah waktu untuk bekerja, berkarya di dalam Tuhan.
ketika tiba malam hari, itu adalah waktu istirahat. Sama seperti Tuhan juga, pada hari ketujuh adalah hari istirahat, hari yang dikuduskan. Dan bagi umat percaya kepada Tuhan, itu adalah hari untuk memuliakan Tuhan, memohon kekuatan untuk melanjutkan segala pekerjaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika malam hari tiba, Tuhan memulihkan kembali tenaga kita sepanjang satu malam. Tuhan menjaga, menyertai kita bangun pagi hari dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan memberi kesempatan kepada kita melakukan pekerjaannya, berkarya, bekerja untuk Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, melalui tugas tanggung jawab yang diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, Tuhan Allah sudah menetapkan rancangan bagi kita anak-anak-Nya untuk bekerja sesuai dengan karunia ataupun talenta-talenta yang Dia berikan kepada kita. Sebagai apapun fungsi kita, profesi kita, mari kita bekerja, berkarya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan manusia itu sendiri. Kita bekerja, berkarya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan ada batas waktu dan keadaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau waktu kita, batas waktu kita sudah berakhir untuk melakukan pekerjaan kita, Tuhan juga punya kuasa di dalam kehidupan kita. Baik hidup atau mati pun, kita adalah milik Tuhan. Selama kita hidup, berarti Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita. Mari kita pergunakan waktu yang ada, kesempatan melakukan kehendak-Nya dan seturut kehendak-Nya. Jangan melakukan setiap pekerjaan menyimpang dari apa yang sudah Dia perintahkan. Tetapi mari kita bekerja seturut dengan apa yang Dia perintahkan bagi kita. Oleh karena itu, sebelum batas waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita mempergunakan waktu yang ada. Mari kita masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang diembankan oleh Tuhan, tugas kepada kita selama hidup di tengah-tengah dunia ini. Saat kita mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan, marilah kita mempertanggungjawabkan itu di mana Tuhan, di mana kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan berarti kita melakukan kehendak-Nya. Dan ketergantungan yang penuh, ketergantungan sepenuhnya hanya kepada-Nya, dengan tidak bersandar kepada kehendak dan keinginan kita sendiri. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar Ia memampukan kita hidup di dalam firman-Nya, bekerja seturut dengan kehendak-Nya, bekerja seturut dengan apa yang Dia inginkan dari kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan ya Tuhan untuk hidup di dalam firman-Mu, melakukan apa yang Engkau kehendaki dari kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menganugerahkan karunia-karunia, talenta, pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau sudah memakai kami sebagai alat-Mu sesuai dengan fungsi kami masing-masing. Biarlah kami bekerja, berkarya di dalam kesempatan hidup di dunia ini, waktu yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami bekerja, berkarya untuk Tuhan. Kami ini adalah pekerja-pekerja Tuhan. Kalau kami pekerja-pekerja Tuhan, apa yang kami kerjakan itulah pekerjaan Tuhan. Dan kalau itu pekerjaan Tuhan yang Tuhan embankan untuk kami kerjakan selama hidup di tengah-tengah dunia ini, kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membiarkan kami, tapi Engkau yang campur tangan, memberi kami hikmat,
kekuatan, keteguhan iman di dalam melakukan tugas-tugas kami. Dan pada akhirnya batas tugas kami Engkau juga yang memberikan. Tetapi selama Tuhan masih memberi kami kesempatan, biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, bekerja, berkarya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, segalanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja di dalam kami, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga buat semua jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami semua. Apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, biarlah itu tidak menyimpang dari jalan-Mu. Biarlah kami selalu ingat akan apa yang Engkau perintahkan untuk kami kerjakan. Biarlah kami selalu senantiasa bersama dengan Engkau di saat kami melakukan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa jikalau di tengah-tengah jemaat kami ada yang kurang sehat, biarlah Tuhan yang memulihkan tubuh mereka, yang menjamah tubuh mereka agar sehat, sempurna ya Tuhan, berkat kuat kuasa tangan-Mu yang menjamah tubuh mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami ini adalah milik-Mu. Dan kami memohon dalam tangan pengasihan-Mu akan dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima dan sempurnakan doa kami dalam satu nama, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.